Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Persija Jakarta tunjuk mantan asisten Antonio Conte jadi pelatih baru Persija Jakarta. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe channel kita agar channel kita terus berkembang. Persija Jakarta resmi menunjuk mantan asisten pelatih Antonio Conte, Angelo Alessio, untuk menunggangi Macan Kemayoran pada Liga 1 musim 2021-2022. Persija Jakarta tampaknya tidak ingin main-main lagi dengan target pada gelaran Liga 1 2021-2022. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu sudah membangun slogan The Dream Team sejak awal musim 2020 lalu. Hal itu dilandasi pada pengalaman musim 2019 di mana Rico Simajuntak CS nyaris jatuh ke lubang degradasi. Tentang titel Dream Team, jadi terkait 3 tahun lalu betapa Persija terpuruk hampir masuk degradasi. Kami berjuang untuk naik kembali, tutur Presiden Persija Jakarta. Kami memotivasi supaya tidak terjadi lagi seperti 2019. Kami sudah berusaha mendatangkan pemain yang punya performa baik, ucap Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca. Saat itu, Macan Kemayoran mendatangkan sejumlah pemain bintang untuk mendongkrak performa tim. Misalnya saja Mark Locke, Evan Dimas, Osvaldo Hai, hingga mantan pemain Juventus Marco Motta. Sayangnya, The Dream Team bikinan Persija batal bersinar musim lalu. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah pandemi COVID-19 yang membuat kompetisi di Indonesia berhenti bergulir. Kini, seiring munculnya rencana kembali menggelar Liga 1, Persija kembali mewujudkan mimpinya yang tertunda. Langkah pertama yang diambil Persija adalah mendatangkan pelatih beken untuk menakhodai timnya. Bukan kaleng-kaleng, sosok pelatih anyar yang didatangkan manajemen Persija dalam mantan asisten pelatih Antonio Conte, baik saat melatih Juventus, timnas Italia, hingga Chelsea. Sosok yang dimaksud adalah Angelo Alessio, pelatih kelahiran 29 April 1965 asal Italia, yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa. Sejak 2010 lalu, Angelo Alessio dikenal sebagai asisten setia yang selalu menemani Conte kemanapun dia pergi melatih. Prestasi terbaik adalah mempersembahkan gelar juara Liga Primer dan Piala FA untuk Chelsea bersama Conte pada periode 2016-2017 dan 2017-2018. Pada 2019, Alessio lantas berpisah jalan dengan Conte setelah memutuskan menjadi pelita di klub Skotlandia, Kilmarnock FC. Pelatih Persija untuk Liga 1 2021 itu Angelo Alessio dari Italia, ucap Prapanca dalam konferensi pers di Jakarta Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Semoga dengan pelatih baru ini Persija Jakarta bisa menjadi juara di Liga 1 musim 2021-2022. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.